Sial. Enak deh pugaya. Mangga jatuh. Badannya kaum dua satu merek. Tambah babioska. Macam pastor. Kamu orang bikin kayak terus-terus di bawah pastor. Sakit nih. Hei, siapa nak kepala sakit ini? Saya ini bahasanya apa nih? Sakitnya bapak, ini bekas potong. Gara-gara bab rotan. Bukan bakal bab rotan itu gara-gara mata rotan musa jangan aja lu. Ini pada itu hina mah. Ya kata kolu. Ain pasti son di sini son. Bye. Jadi Mama janda. Terima kasih selamat datang. Nyolim ini mereka kuat nih kami segar rasa aman. Mulai dari emak-emak tadi pada dulu kami tunggu itu. Nyolim Pak. Pertama kami datangkan kami minta bensin. Kami kupas tersilap pun di pedalaman. Lengkap dari istri. Suami, cucu, kamu yang di sekolah kata kami sama ganggu dana. Cuma mungkin ada Yosef mikirnya saya kupas sama bawah. Jadi kamu boleh mereka pertama-tama kamu ucapkan terima kasih rai-rai. Karena kalau kamu itu kamu mamer kan tidak jadi banyak orang. Dan kalau guru cuma jawab emak ada bapak kada lebih-lebih emak kan bahagia pasti ada duri dan onak nyomora pasti kadang-kadang baik kadang-kadang tidak baik nyomor bahagia kebiasaan yang nangare makanya ku undang nyomor lima tam kalau tak berusaha minta terima kasih berkat pengampun untuk saya punya mama dan kami anak-anak karena yang dibuat oleh mama itu kami bawa berkatnya turun ke kami. Terima kasih Rai Opugara karena kamu punya berkat itu yang menjadikan kami 9 orang, 11 orang ini jadi orang baik-baik, pemuda yang ganteng-ganteng, perempuan yang cantik-cantik dan kejar banyak pemuda dan perempuan dari suku lain. Kami ucapkan terima kasih. Tak akan menutup dengan Mbak Opugara. Kami cuma minta berkat, itu yang paling penting. Dan yang kedua, pada kesempatan yang baik ini karena mapana bukan rencana kita tapi Tuhan punya rencana. Nyo oligmi boleh kita nyo oligmi untuk tak punya sabar sih. Eka Nora nyo akhirnya ini baik. Jero cuma jual be entah dava atau baki ke di penuhan sasi opo galak. Nyo bambe cuma jual di kampana di Eka Mapege Madukami. Atau ya kami panah pak kampeng di kamar mio jadi itu yang saya harapkan gue undang mio lalu minta pulang sebelum babe penduduk penebor itu kita senang besok itu keluar ke upual pilih makin sama-sama di tobe kami gue pun kami depa mami ke tante orang anak datang bantu kerja di sini kan ini kita bekerja sama-sama di tobe bambe bambe tite misa nana misa jam 7 malam nome gue kicu rom oke. Romo beri kesempatan misa jam 7 malam misa nebo. Pak acara penebonere bambe bayar jam 5 ke bucak. Kemela bikin miopo rapi alap di madori dori. Ikut saja grapo ya kayak yang biasa rajin jalan itu. Kamu masuk mere bayar loto di lo gaike. Jadi. Anak. Balai yang merek sebulan dua. Ini akan dipakai di depan yang bapak tua. Bahwa
sudah sip waktu itu mengharapkan cerai kayaknya sudah milih sudah dibuka kemungkinan yang mau kamu datang ke rumah kemana kan sampai kejadian dan sudah sip di waktu itu dan pernah juga orang kayak yang untuk kamu dan kita sudah bisa baik nang karena kamu ah baik nang terima kasih lah kayak waktu galak mungkin tata kita, tapi kalau saya lihat dari silsilah ahli waris dan tata krama ini hukum adat memang tidak tertulis itu. Tetapi kalau mio sepakat ke Bapak dan Mama dari orang Bapak tidak terima. Karena sama dengan gubun mio turunan, oh bukan, mio rorai, mio lama rorai. Kami ikut, kami lalu nantan, kami keluar semua. Kami lima orang kan keluar semua, Thomas me. Tapi mio menurut kabe. Jangan nanya, gue tak suka mereka aja mereka. Warisan. Suku lama kau bukan beresin. Makin mau gue tak kasih. Gue kami kenangannya apa pula. Kalau mau jalan keluar, solusi saya punya begini. Ada dua. Kami tidak minta. Menurut menutup tak kita. Tapi untuk kebun di sini. Aduh, saya kasihan. Kau bukan lah, mau kerja kebun di mana. Lebih taruh untuk mati matur. Kalau boleh, karena mereka haknya Nana Edu. Ya, Nana Thomas, toh. Jadi saya anjurkan, saya sudah omong dengan adik Polo Nusa. Nana punya kebun itu ada tiga di sana. Di atas ini. Jadi kalau Polo bilang, kalau makopo, kalau Mio Stoepan yang benar, Nana Lutan Nusa Nanokan. Kalau dia itu. Kalau pada hati saya, take. Kalau diri saya, take opo kan. Karena cuma barang mau jual mereka ini. Hei, cuma gua jual mereka mau jual mereka. Mau bakit, kendaranya. Kamu punya darah itu. Dan saya tidak mau begitu. Saya tidak mau. Walaupun enak bina, walaupun aku tak hapus ya. Kamu sudah keluar suku, saya tidak mau. Begitu aku harap. Gua tak, karena hanya karena hati kemotawa. Gua jual apa, kami ada 10 itu. Coba. Kami 10, 11 orang. Gua 6 sudah keluar. Ya toh, Wanam sudah keluar suku, tinggal kami laki-laki lima dan kami punya istri anak itu saja. Pakamlah doa wapunga. Sangat kasihan kalau hanya karena bala petola, apa namanya, tidak mau saja. Pak Malolus barang pusaka yang sebenarnya tidak berkembang. Itu kan tidak berkembang, tidak sering berkembang, dia tidak berkembang. Manusia bertambah banyak, kebun tidak pernah banyak, Pak. Jadi gore ke makna BTK wapunga bekerja, bambe di Madiana, Pak. Kah makin kita senang makin amat kita mawar kayak itu lain soal namanya tidak pun makin anak toh anak bapak itu kerja biasa begitu juga mio pun kalau kan mio segera mak mereka jago mereka mereka jago kajuk penuh atau mas nong dia tidak akan tidak kasih kerja yang penting hanya kerja untuk makan bukan memiliki kerja saja itu bukti cinta kasih bapak. Kita ini berkeluarga. Jadi saya tidak suka, saya memang tidak senang. Nanti sebentar bapak harus omong. Tenang ya. Jadi untuk yang satu ini, gue tak akan setuju. Biar wajib gak, bina juga pun ada tekung mereka tak kapus ya. Saya tidak mau warisan opo alap itu dikasih ke saya. Lalu dan opo alap punya masalah susah. Begini sih dong. Ini gue pura terus terang. Saya anak solo dari itu orang no mereka dong. Narikip, nana. Nana. Baik om, terima kasih banyak. Situasi kita ini masih dalam duka. Jadi mestinya om mereka datang tadi itu saya dulu kaget, ini saya tidak kaget. Tapi saya langsung ke intinya ada yang disampaikan tadi semua kami terima. Hanya istilah tadi kami kata ini untuk pertimbangan baik-baik sih nggak bisa umumnya itu kan bagi ini kekhawatiran saya bahwa itu kan kami lima itu bermain dan disampaikan di sini nanti di pihak mereka merasa bahwa tidak oke. Begini nih Thomas. Sama-sama saya lagi. Tadi kami sudah rapat kok tidur sudah bangun. Belum selesai. Saya omong dulu. Iya, tapi belajar menjadi pendengar jasa. Aku tahu ya. Tapi itu salah. Tadi dia tidur. Belinya kesempatan. Kamu omong sudah. Tunggu teh Thomas omong dulu. Tapi kemarin kami ya. Kemarin kami sudah. Jadi begini om. Kakak saya itu sudah sampaikan kita tidak boleh tidak boleh toh.
karena ketika belum kaya, jadi kita itu minta kasih kebesarannya. Tetapi Om, di dalam perjalanan itu, saya tidak bisa. Justru tidak bisa, nah, saya tadi itu pakai saya sebetulnya. Supaya kami lima grup untuk merumuskan supaya Om dorong datang, itu apa yang disampaikan kakak saya itu. Karena bagaimana pun juga Om, kami beli ini, Om Genas punya anak-anak itu ada di rumah. Soalnya tidak mau, tapi boleh ada. Boleh kita cerita turun-temurun. Memberanak Om, tidak gunanya. Yang penting kita saling pandang, memandang, kita saling menghormat, cukup. Jangan sampai ada yang aku bilang saya ini lebih besar, saya ini lebih kecil. Tidak ada gunanya. Kita hidup sama saya. Itu yang saya mau sampaikan supaya jangan sampai Om mereka bilang, eh, jempir abis tidak penuh, kita hake Om. Jempir abis tidak penuh, tidak penuh. Tapi saya merasa bahwa kami lihat yang lima sakit. Lebih baik tidak usah saja. Nanti jangan mau saja bukan dalam dunia beres ya. Hanya kita. Si non juga kamu perkawin. Tapi saya sudah dengan hati besar. Saya bilang sudahlah. Karena orang tua sudah buat seperti itu jadi sudah beres. Kamu ambil kamu pilih ngarep kamu ini tadi untuk motor yang lebih ke mana? Itu prinsip saya. Lebih baik kita saling menghargai daripada kita saling kasih parang pun. Begitu. Jadi itu yang saya mau bilang. Nilai barang itu tidak sama dengan nilai manusia. Itu. Jadi kita sebaiknya di Toba sebenarnya gue ada berencana gue makan B tapi waktu itu siang B jadi terpaksa begini nih kak, jadi guru kos kakak itu bukan gue ini batalkan gue punya pembicaraan, tidak, tapi mestinya kita sepakat dulu memang keluarin mana saya tahu adikku begini. Tadi itu karena anak Anus mau pulang sekarang tuh saya tahan, sehingga anak Anus kontak mereka. Cuma karena harus berangkat nanti terus pun turun nanti ada. Tidak ada kan, karena kan dia kontak saudara, om bapak-bapaknya ini. Makanya kita tutup saudara pun, saya tidak. Akibat itu kan tahu deh, kemudian mereka kali papi gini loh, berarti kami omong di sana. Saya juga tetap disampaikan bahwa kuat kita ke nenek. Mau datang ke kita ke nenek, jadi saya bilang kita omong. Kan kok masih tidur adik, bukan kita, ini tanya mereka nih. Kita semua ada, kami omong. Kami omong ini sudah yang nomornya Sudah, tidak usah lagi, sudah. Saya minta maaf. Kalau saya salah, Tuhan mengendaki. Kalau saya tidak salah, juga Tuhan mengendaki. Karena saya berbicara, sudah. Saya omongin sebenarnya. Karena saya dihadapi dengan situasi. Kamu orang bebas. Saya itu punya ikatan lain. Akara ganti. Mana arena? Narena. Narena. Ini kata baju nak. Oh, tenang. Akan tetapi, kalau menurut analisa saya bahwa kamu semua di luar itu dia yang bertanggung jawab. Betul. Kamu semua di luar susah senangnya suka sulit itu dia ini ya. Ini kita juga. Kok benar. Saya tidak potong dulu. Kalau tidak kami rangkan. Itu saya punya prinsip. Kalau kamu omong lalu kamu foto, silakan kami bangun baik-baik. Berarti kami omong. Kemudian berikan penghargaan. Tutup domik lah. Saya kan tidak tahu. Sudah diberitahu pada saya dan saya bilang kalau begitu kita pertemuan. Dan secara apa sudah tadi ya kan bisa dia tidur om, dia bete, kita paksa kasihan toh, paksa tidak bisa om. Tapi kalau dia sudah mentahkan itu saya minta maaf. Jadi kalau begitu kalau memakai kartu nagare kamu batalkan dulu, karena ini penting. Ini penting sekali karena anda gombek kamu, nanti ada belum saya tidak bela dia. Eh gombek ada kamu, ada kamu tak kabel dana. Tetap saya sudah katakan tadi itu, dan bepahit juga nana belum, gak kena bisa dulu nana belum. Iya om, jadi sudah saya sudah minta maaf adik, saya sudah minta maaf pada adik. Tadi saya yang berbicara atas kesepakatan yang dibicarakan bersama, walaupun tidak resmi, tidak masalah. Resmi atau tidak resmi kita ini kakak adik bersaudara. Dan ungkapan dia itu yang saya renungkan. Opo dan Otoe Kamere, dia bilang dipertimbangkan. Betul kan? Belum secara hukum tertulis dipertimbangkan.
karena berat untuk kami terima Om Baidul Pahit, berat. Makanya saya sudah beberapa hari kan mereka kumpul kampung sambil kubur toh kami ngomong fokus sama kita bukan deh. Lalu datang saya pas mana anus dong jadi gue mana meki gue udah makumi oma mene. Lalu saya kunjungi nang bonsu sehingga kamu datang. Saya minta maaf bukan. Saya minta maaf. Saya tidak ambil alih suku tetap suku. Tapi ketika saya berpijak di sini saya kepalanya. Saya omong terus terang. Saya kepalanya. Apapun yang terjadi, karena Mio yang lebat cekat saya. Atau salah, Nana? Saya sulungnya. Dan saya minta maaf. Popo Garap, saya minta maaf. Walaupun bagaimana, saya minta maaf. Karena saya bicara karena saya ketua, saya kepala. Gue nomor satu. Emak mau mati hidup, melainkan saya baru mereka longgar keluar. Sebab itu saya minta maaf besar. Kalau terjadi perbedaan kamu kakak Waji, tidak apa-apa, saya minta maaf. Saya sebagai kakak selugu. Sebagai kakak selugu. Opo Galap ke Gridi Bae, jangan marah. Pembicaraan kita sampai di sini. Untuk satu ini, saya tidak akan mau kalau menotong Bae depan. Oke sih, Opo. Itu saja prinsipnya. Bambe di mojo mak mio, opun maki mak maleta maola sama-sama. Seperti biasa. Opuga. Lah kami sama maleta maola. Mio rorai kami, kasihan om. Mau minta lagi Thomas, Thomas ada ini kok. Kerja saja, maafkan kamu mau. Olo ke kerja saja. Hanya tekanan, bu. Hasil saja om, dia punya barang panasan punya. Begitu om, jadi gue gratis omong kamu karena itu. Yang kedua om, mungkin ada lagi yang mau disampaikan supaya tak penuhansa. Singkatnya minta kita jangan omong terbanyak. Nah, silakan om. Jadi oke. Sekarang ini kapan kami akan berusaha? Kemarin ini sudah selesai. Oh iya, saya pikir. Terima kasih, Opo. Ketua Mas Mungkin bisa bicara sih. Bikin apa yang bisa kita lakukan? Silahkan. Yang bijit, jadi Opo Galo Kapusa, saya mau sampaikan begini, kita semua tahu. Masalah ini kita ambil jalan tengah dan yang terbaik. Bahkan itu yang dipilih kita sudah dong. Maksudnya sepertinya ada kemotan ada bakret kalau nonton itu si mento. Iya. Nah, dengan demikian di dalam perjalanan seperti ini maka biasanya tiga kemotan kan berbakret tiga setiap kepusat toh. Tapi kalau dengan demikian maka kita semua harus pertimbangkan lagi kira-kira yang terbaik bagaimana. Karena peristiwa ini terjadi, akar permasalahannya ini kan kita tidak bicarakan. Runutan tahapan ini kita tidak bicarakan. Hanya maksud mereka mati itu bebas. Oh mereka mati juga bebas. Itu. Jadi biasanya ketika kemotan dapat tak? Ngerokok di kosan. Nah oleh karena itu, kalau seperti ini, maka ini saya mungkin minta kami lima duduk lagi. Berkaitan dengan mama meninggal, jangan kita berkaitan dengan tadi lagi. Karena tadi tidak kemotornya kami tidak bicarakan. Sudah, oh pemerintah tadi berkisah baik. Sama sambungan si tanah, sama Mary yang minta maaf gue, abinnya penuh dari bapak, bos itu dipenuh, awal itu penuh sih. Waktu mereka dari kampenuhan, terakhir dan nomor bapak penuh kepal. Nok mene di ana garo nok puna bak tinggal mak tugak nok me bapa nak puna re re bapa moen mi re no me mak gua ana garo semua dala bosto ke te dem yes no ding kia ini lah yang ta to puna re kami no me ana garo puna me bak ni mak to ke me ding win me mi o si kia pe om da beli me re tida omong apa apa lagi name ali me bai gua puna terus terang. Kalau zona kampung dia tidur, kasihan kalau kita kasih bangun dia. Kami lewat. Jadi begini saja. Om Thomas, kalau kita tunda itu artinya di masalah baru. Tidak, kakak-kakak tidak. Artinya begini om, kamu siap. Kapan saja kamu menunggu. Yang menjawab siap tidak siap dia. Kami siap om. Kita kapan antara apa A. Itu saja. Om dorong ngomong bilang kapan Pak Kamas. Itu om. Jadi biarlah kami berdua. Kami dengar dia om dorong saja. Kan mereka juga besok lusa pulang. Kami semua pulang. Kami kamu tuh. Ini kata janji mak tite kapan nanti tinggal anak saya di Tinduan. Oh pulang. Kapan? Mereka dorong tujuan apa? Ya apa yang mereka sampaikan itu sudah jelas. Tak belum juga dari kami punya Bapak Bonsu. Tujuan. Ah, nana. Silakan nana. Nah, memang ya. Memang boleh bagus.
semua itu bagus. Hanya pun gue punya mere, harus kamu paham baik-baik. Saya sudah bekal memang menutup kamu tua keren. Betul kamu mutakat dulu, paham sampaikan loku malap kami, supaya kami dengar di kamu. Untuk kamu mendengar loku malap kami, tidak bisa. Oh, oke. Terima kasih, Bu. Bapak, bisa. Bapak Sakti. Jadi terima kasih, Kopu Galop Gamio, sama-sama sama atas nama anak-anak semua. Mungkin Yunuan be tetap sebelumnya saya minta maaf. Karena mungkin persiapan kami anak-anak mungkin belum duduk sama-sama tadi. Karena dok merek alaga kos sampai kena Amariano mati ada urusan ini. Lalu Amariano sempat dok mediko kata saya ini ram anak, jadi saya tidak bisa, harusnya di bapak bonsu sana kayak gue memang nanti kita sampai kalah sama Thomas karena dia yang tahu semua di sini, yang lain-lain dari luar nih. Jadi dia lebih tahu, jadi saya sampai ke sama Thomas nanti anak kos pulang dari pantai duduk sama-sama dulu hasilnya bagaimana baru ke bonsu. Sehingga apa yang disampaikan itu sudah betul. Saya juga tidak begitu ikuti lagi. Tiba-tiba siang ini kita berhadapan seperti ini. Sepertinya kita tidak punya persiapan satu bahasa. Sepertinya baru kerja ini. Ya. Tapi Pak, menurut saya amat bagus. Amat bagus. Kenapa? Inilah hasil nogo dan olah. Menebal dan kembali itu, ya ini nilainya. Kita tidak perlu saya tidak potong apa bagus tapi kamu baku ambil ini justru itu ya, itu yang bagus tidak bagus itu kamu nggak mengapa yang terjadi inilah turun kamu yang kasih baru berpikir baru berpikir baru pati karena apa orang mengolah kamu dari kami datang minum minum nana saya minta maaf kalau teman kau tuh kadang kita minta maaf kan sudah selesai. Penjaga rumah penjaga rumah saya minta maaf karena memang dia penjaga rumah suku betul nah, tapi gue maik kalau ke seketika saya datang hitam putih tidak ada kola punya turunan begitu dan lo mereka perlu ambil lagi saya bilang omong saya kami omong semua sampai yang be yang makin lo mereka anak maik makin mamin ngocot sama dengan kami opo sama jempira kata jempira ini yang kami masih ada jangan tunda-tunda kami masih ada ini bambe pak gue bina ikan soal para pak bisa-bisa selasa rabu kamu ini yang kami mati kami tak kuasa nih ke kami pikir susah sama kamar tuai tak kebaik sama tuai kecapan ini gue anak sama gue renomik sama kita sepuluh sama gaya sama pada dunia Kami perbedaan pendapat itu turunan. Terima kasih apa? Nyom sih biasa kebetulan. Tapi begini, punya kecerdasan kehebatan itu. Kehebatan kita itu apa? Walaupun api menyala tapi masih harus pada struktur. Hebatnya kasar tapi saya. Jadi kamu lagi itu. Hebat itu kan? Mana kan? Saya cuma mau tanya. Kira-kira. Adingin pendingin siapa? Ah. Tolong saya tak dalam. Kita bisa atur gitu. Besar. Kalau saya suruh tadi. Bapak, yang tadi omong-omong itu sama paham tidak? Berarti sama bilang kami menentukan tidak bisa nak. Oh begitu? Ya, karena itu kamu perlu saya sama. Ya, kalau ada kobong ini, cepat kamu dengar. Oleh aku paham, betul, betul. Tapi memang cuma tobat gitu, Pak. Kapan kamu sampaikan di bapak bonsu? Bapak bonsu. Ah, oh, betul. Bapak, bapak, bapak. Sudah, nana.
Nana yang berbicara. Secara hukum saya harus kembalikan ke Nana untuk menawarkan. Itu pergi. Kalau Nana berbicara saya tidak tawarkan, salah Nana. Saya berbicara dugu ini, saya baca dugu karena saya mengingat kami besok lusa ini banyak yang salah. Mereka duduk ini tidak apa-apa, kapan-panam ya, setengah mati. Tadi kan kita tawar opo. Tadi kita duduk pas nari ada kakak-kakak lagi pas. Sama, mumpul kia. Mana patah lah kenalan sampai sekarang. Besok kan tetap kita lakukan. Jadi begitu, jadi nanti kita kesan-sanikan kakak-kakak wajib turun ke mereka. Hasilannya opo. Nama kasih sambung. Belum bapak makai kalau tak tukang kakak baju kamu tidak cuma dua. Kami tidak tawar. Oke, aku terima kasih. Siap om. Kau bisa kikan. Saya setuju. Mio kali guru saya berproses tidak pula. Saya omong memang. Ya tuh nang. Mio panam berbuka dor kagila kamu belum sampai kamu antar saya. Tahu. Wah. Sama. Saya ikut kami adik-adik ikut semua. Kau mata kolor mau meter? 2x9 ikut. 2x9 ikut. Sekarang kita lepas. Kita lepas orang yang bebas. Pertama kali gue dulu seperti gue kuel. Pas setelah itu gue nanti kelebihnya lepaga. Lu gak beli ini kayak mau dulu sebako. Aku dulu masih belajar dulu di rumah ibu. Sekarang prami ya. Dari pengalaman itu om. Sampai di sekolah ini. Ini saya lagi sekolah, kami sekolah. Saya punya teman-teman kan juga perokok berat. Saya itu ada coba kandungan menek. Jempel juga. Bulu putih ini cantik ya. Mama cari muka. Oh, rupau. Oh, yes. Sorry, John.
Ih, Tata gak bisa-bisa magu, no. Kalau dia mati, bau karena pelit. Aduh. Mari. Ada yang jangan ini. Tidak pegang kuat tadi. Awas, belum pulang tadi. Pek, macam basah tadi. Ini lihat di berluka tusunan ini. Lihat om sana, om. Tarik gaya tete itu minum. Gaya dulu. Gaya di sini kak, gaya. Gaya, angkat kata. Tunjuk. Kori, angkat badan. Tina mak gosutin ka dene pula. Mana nera mamak ngantar. Thomas. Bodha. Amin. Ini mama kalau kamu benar. Jangan. Kendre, dah.
pilihan me. Ganti. Emakan perasaan. Cek. Apa boleh lagi? Emak mau sulit. Pokoknya habis kamu cari saya me. Daging tu daging. Apa? Makan mana? Hanya berdoa lalu apa? Mak, kita main mak kuno ke? Main mak kuam ke? Kuam ke? Nak kena sampai baka? Mati, nak terus tukar air mereka. Ermin, oh makone. Hai kamu semua. Jangan nakal saya begitu kalau sambil bagaimana? Mana diam-diam jangan bersin. Nona makan. Nona ke sini, nona ke sini. Ini tae, tae. Itu sendiri daging, biar kelihatan dagingnya. Sepan lah. Ini kemarin ngatasnya jam dikit lu punak nama mereka. Ini kan murah-murah berhenti lah. Bilang saja papa murah. Itu masih banyak jadi saya bisa bantu kah? Makan makan berhenti lah. Nama. Makan itu selok dengan nasi seimbang jangan kamu tabur daging saja. Makan telan tidak boleh. Ami tidak boleh ami. Ya napa? Ami tidak boleh. Makan mete. Kita tidak bisa rius. Perempuan saja. Rius makan. Pulang meja. Makan telan benar-benar sama semua. Selamat pagi Ola. Mama baru habis mandi sana. Lagi mana? Jam dia mana? Ini sudah. Baik aja dan sudah ada kopi ya? Tidak, ini sudah ada. Sudah siap di luar. Ini sudah motornya mak. Kami daging tumah. Ternyata aku main lemar ya. Kena gudok kena gudok kamar tengah mati. Ambil di mana tu? Bosman. Nah.
Ini muka bodoh semua su kenyang. Tadi bapak demam, sudah makan daging. Kan sudah kenyang nomenya kok. Ini kalau waktu turun lurus tetap lurus terus terus biar aja brem tetap lurus nah terus buat tetap game fair nah Reno terus ke bawah sedikit lagi kena panas itu. Dan merere manuk teluk ke jaga. Ikut tatan harus bilang dia jaga tatan coba macam mana. Pas cepat terbuka. Bersih dia pukumes itu. Iyalah. Laksanak sudah. Bab om kasih itu dulu kancing dulu. Kancing dulu. Terkau nak baru tamar pelap. Kita mau kuere guteki. Kontas di guteki. Eh lima tuna tu lover nak kuere aku. Dia pikir dia itu anak kecil kah? Tidak makan tuh om. Mana kau punya kunci Inggris? Beli baru. Tapi yang mana? Beli baru dah. Berume. Kikumik ya me. Bukan, dicoba dari atas dulu tuh. Ah, ini mereka sama Pak. Tahu banget. Tato telepon kak. Nih, di sekolah nih. Ay, sekolah le. Nah, biar minggu le sekolah. Nyanyi di labodo dulu bos. Di sekolah minggu. Joseph tadi mana cukurnya yang anu tadi? Tobe siki belum apa-apa tanya keramas. Nama, kolah kering-kering. Mau hidup ro ini alka umur panjang ke mau tekan orang momo ya anak bene dah. Tadi kayak mandi di sana. Sorting. Kayak mandi hari di sana. Nah, gitu enggak apa-apa. Eh, Magu. Magu. Sudah mandi. Mereka urusannya akal, makna dapat berkat lah mulu. Leh, bu berkat gue saya penuh ke? Oh, kau makan kau mendor mevici Faidar. Jadi, gue lepas pak kita semua sepaham. Baik kam lames, lema, pamio gini, nurah semua ni sepaham. Ide? Mana? Pamikir, lo sampaikan ke dari tidak. Asli siapkan ini dan siapkan sudah dengan segala macam guru, Bode dan Thomas bantu. Kan itu mereka suka kami suka balik kemarin dong. Kamu atur itu dia punya segala macam persiapan apa semua. Kamu. Kira-kira. Hei, om bos. Sebentar lagi belum nih. Ya baba. Tadi. Ya baba. Lihat nih.
Mama me gusti parap me. Meluna la Surabaya re belepuna makali mak modumbe kamole vavi. Ah besok kasi. Nare, notong das ini sobat. Pap napa kan om re? Kata berdiri ke? Kurga ada mau seksian bre? Iya, kamu foto tapo jauh. Barang jalan kan? Kelerang itu, buka dulu. Minyakan goreng. Makan berjaga. Titik kosong mamang. Ini wanita beranak enam. Gordo Dayton nggak kerjaan kue ke? Oh, lima lagi suatu sabar nangan nere. Ayah. Aduh, macamnya jangan mangkuri. Banyak minyak, bawang ketek bawang minyak. Nah. Saudara-saudara, itu kalau saya mati, saya pikir begini. Anak-anak pasti susah. Kenapa? Nogo berdiri. Iya, cuci pakaian istri juga. Ah, dia urus tidur. Capek sama mana? Ibu habisin kepala semangat dulu. Bisa. Hari ini.